Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, pada video kita kali ini atau tutorial kita kali ini kita akan sama-sama belajar, yaitu membuat simulasi satuan radian ya di sebuah lingkaran menggunakan GeoGebra. Baik, langsung saja kita lakukan praktik ya. Kita membuka aplikasi GeoGebra klasik ya, yang ini kita contohkan. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat sebuah slider ya. Oke, kita buat slider ya. Slider ini nanti berfungsi sebagai jari-jari, maka kita beri nama R ya. Oke, slidernya R. Kemudian kita lakukan penyetelan atau setting di slidernya ya, karena slidernya minnya minimal, nilainya minimal, kita ganti dengan 0 ya. Oke, kemudian kita enter, kita tutup. Kemudian kita buat sebuah lingkaran ya, dengan persamaan dasar x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Oke, terdefinisi sebagai x1 ya. Oke, kita tentukan pusatnya dengan mengetikkan center x1. Di sini terlihat titik pusatnya adalah A, yaitu 0,0. Kemudian kita buat sebuah garis di mana garis ini gradiennya senilai dengan 1 radian ya. Oke, 1 radian, sebuah garis. Kita coba cari titik potong antara lingkaran dan garis yang baru saja kita buat. Ada 2 titik potong, yaitu C dan B. Kemudian kita buat sebuah garis Y sama dengan 0. Kita cari titik potongnya juga. Misalkan sulit mencari titik potongnya, koordinat sumbu X, Y yang kita sembunyikan ya. Oke, kita tentukan titik potongnya antara lingkaran dan garis Y sama dengan 0. Oke, D dan E titik potongnya. Baik, garis-garis tersebut bisa kita sembunyikan ya. Oke, kita sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian D dan B juga kita sembunyikan. B, kemudian D. Kita hanya memerlukan 3 titik ya, 2 titik potong yang ada di kuadran pertama dan 1 buah pusat atau pusat lingkaran. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah busur ya. Oke, gunakan circular arch, yaitu busur yang menghubungkan A, E dan C. Oke, terdefinisi dengan C. Kita buat sebuah titik pada busur. Oke, kita coba geserkan. Oke, berhasil. Busurnya kita sembunyikan. Oke, kemudian kita buat kembali sebuah busur lagi ya. Busur lagi. Oke, kita buat busur lagi dari A, F, C. Oke, terdivisi dengan D. Oke, kita geser-geser. Oke, busurnya juga ikut bertambah panjangnya. Oke, kita buat sebuah titik garis A ke F, melalui titik maksudnya A ke F. Kemudian garis yang tegak lurus ya. Oke, melalui titik F. Oke, garisnya kita sembunyikan. Kemudian kita buat sebuah lingkaran berpusat di F. Jari-jarinya adalah R dikurangi D. Oke,
Kita geser. Oke, sudah mulai tampak ya. Oke, kita tentukan titik potong antara garis tegak lurus dengan lingkaran yang baru. Ada G dan H. Lingkaran kita sembunyikan. Kemudian garis juga kita sembunyikan. Titik H kita sembunyikan. Kita hanya memerlukan titik G. Kita buat sebuah ruas garis. Kita coba geser ruas garisnya. Oke. Oke, sudah hampir jadi. Oke, busur D kita lakukan penyetelan atau setting dengan style 10 ya. Ketebalan garisnya 10. Kemudian di ruas garis yang tadi juga sama ya. Oke, ruas garis FG itu juga 10. Oke, kita tutup. Kita uji coba. Oke, sudah hampir berhasil. Sekarang kita buat sebuah busur kembali ya. Oke, busur kembali. Tapi sebelum membuat busur, kita lakukan rotasi ya. Rotasi titik A terhadap titik C yang besar rotasinya adalah 90 derajat. Oke, tampil bayangan ya, titik A, aksen. Kita buat busur, pusatnya C, A, ke A aksen. Kita buat sebuah titik pada busur tersebut. Oke, titik I. Busurnya kita sembunyikan. Kita buat ruas garis kembali C ke A, C ke I maksudnya. Kita lakukan penyetelan. Stylenya ya, oke, samakan 10 line thicknessnya. Oke, kita coba geser. Oke, kita ikuti skenario. Kita akan buat skenario ya. Jadi begini skenarionya. Ruas garis FG ini akan tampil ketika D ini lebih besar dari 0 ya. Oke, kita akan menyatakan record advance condition to show, yaitu D lebih besar dari 0. Enter. Demikian juga di sini ya. Oke, ini akan tampil ketika D nya sama dengan 0 ya. Ketika tampil D nya sama dengan 0. Oke, kita enter. Titik I juga demikian, dia tampil kalau D nya itu sama dengan 0. Oke, tidak tampil. Oke, ya. Titik F ini akan tampil ketika tadi ya, apa? Ketika I ya. Ketika ini berhimpit dengan A aksen ya. Ketika ini berhimpit dengan A aksen. Oke, berarti kita buat condition to show-nya
I sama dengan A aksen, kita enter. Kita geser, oke tampil, kita geser, hilang, oke. Ini beberapa titik bisa kita sembunyikan. Kemudian G ya, oke, titik G juga kita sembunyikan. Titik G, oke, kita sembunyikan. Titik E ini kita labelnya kita nonaktifkan, titik ini juga labelnya kita nonaktifkan. Kita buat ruas garis dari sini ke sini, layaknya jari-jari ya, oke. Kemudian ini kita ya stylenya agak putus-putus, stylenya putus-putus. Ini kita sembunyikan labelnya di sini. Yang D ini kita value, ini juga value. Geser ke sini sampai 5, geser sampai ke sini juga value. Kita geser ya, titiknya labelnya kita nonaktifkan, kita geser ke sini. F nya juga labelnya kita nonaktifkan. Mungkin ini bisa di apa ya, stylenya, oke kita besarkan, ini juga stylenya kita besarkan, oke. Coba, oke, inilah simulasi dari gradien. Selamat mencoba.